Oh, baru kerja di sini mama kan? Iya. Oh, orang mana? Orang Sumatera. Indonesia. Indonesia. Lah pandai so Malaysia. Orang Padang. Iya, orang Padang. Di Padang ini mah? Di Pariaman. Oh, Pariaman. Lah kek ibu mah. Di Padang. Kan kek oto. Assalamualaikum, udah uni sahabat Ami sadonyo. Malam ini Ami mampir untuk makan malam di restoran masakan Minang Budi Minang di Kuala Lumpur ini. Ikuti makan malam Ami kali ini ya. Bagi Uda Uni yang baru saja menemukan channel Ami ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar channel Ami lebih berkembang ke depannya. Dan bagi para subscriber Ami, Ami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan semuanya dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah SWT. Kali ini makan malam Ami agak terlambat karena tadi keasikan untuk jalan-jalan mengitari Petaling Street karena ini merupakan hari terakhir Ami di Kuala Lumpur. Ami mau mencari makanan atau menu istimewa atau favorit di sini dulu ya. Banyak sampahnya ada. Kelihatannya banyak sekali menu-menu di sini. Empek pelampek macam sambalnya. Empek pelampek macam sambalnya. Bisa lagi ya. Ambil ada wak seporsi. Nasi. Ya. Dan nasi tu dulu. Yang di Padang. Yang di Padang tapi ya. Sungai tu. Iya pernah. Iko ada hijau ya, boleh? Boleh. Jadi sederhana itu kan macam-macam ada orang meninjau, orang bergabung. Bergabung. Apa loh, yang Iko apa kok? Iko ayam rendang, ayam bakar, ikan bakar kembung, apa? Ayam rendang lah. Iya, ayam rendang. Ayam rendang lah. Ayam rendang. Pau ya. Dado. Oh. Tinggal dado, sorry. Dado aja. Boleh. Boleh. Soalnya ini. Dah. Sayurnya apa? Sayur nangka, nangka aja. Ada ubi tumbuk, ada. Ada ubi tumbuk. Nah, soalnya enggak pernah nyoba. Ya, ya, ya. Buah boleh? Udahlah. Enggak suka buah. Heeh, enggak suka buah. Mau langsung diantar kan? Oh, boleh. Kasih ya. Kan. Ibu itu ibu Cibo sama daun ubi tumbuk tuh. Pernah. Di mana cuci tangannya situ? Di luar. Oke. Oke. Ami makan dulu ya. Mari makan. Rendang ayamnya enak sekali. Ini cabai hijaunya. Makan malam kali ini kami berempat dengan saudara dari guide Ami Bang Efri yang bekerja di Kuala Lumpur ini. Tadi pagi setelah keluar dari apartemen Arte
kami menitipkan barang di tempat saudara Bang Efri ini. Ya Uni, sahabat Ami Sadonyo, terima kasih telah mengikuti Ami makan malam di restoran masakan Minang Budi Minang di Kuala Lumpur. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel Ami ya, agar channel Ami lebih berkembang ke depannya. Dan nantikan konten-konten Ami selanjutnya ya. Sampai jumpa.